Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar peralihan dan pelajar tingkatan 1 SMK Seri Ampang. Selamat datang cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar semua. Walaupun kita dalam keadaan norma baru, kita masih lagi boleh meneruskan aktiviti pembelajaran di rumah. Ya, jadi pelajar-pelajar teruskan apa yang cikgu bagi, ilmu yang cikgu bagi tiap-tiap hari, ikuti dengan sebaik mungkin. Dan pelajar akan jadi pelajar yang cemerlang walaupun belajar secara alam maya, sebab kita sedang mengalami masalah satu dunia. Kita didatangi oleh virus yang sangat bahaya. Tapi cikgu doakan semua akan selamat dan kita semua berdoa perkara ini akan berakhir dengan seberapa segera. Cikgu nak tunjukkan ini bermula dari pintu depan sekolah kita, SMK Seri Ampang. Okay, inilah sekolah kita, memang tersergam indah dan kawasan dia sangat luas. Yeah? Jadi kamu perlu nak tahu ya, apa ada di sebalik pagar yang kamu nampak ni bahagian depan ya. Baik, jom ikut cikgu sama-sama. Pintu utama ya, pelajar-pelajar, kita bermula dengan pondok pengawal di sebelah sana. Ya, ada pondok pengawal. Okey, seterusnya kita akan jalan yang cikgu akan bawa satu persatu bilik-bilik khas dan bangunan-bangunan dan kelas-kelas yang kamu akan duduki. Okey, jom ikut cikgu. Okey, sekarang cikgu akan mulakan dengan bangunan yang pertama ya. Bila kamu masuk, bermula dengan bangunan inilah. Bangunan ini kamu akan gunakan untuk mata pelajaran RBT ya, bersama cikgu-cikgu kamu nanti ya. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan tempat ruangan untuk menunggu ketika hari hujan ya. Tempat ini kamu akan duduk di sini bila hari hujan. Jadi ibu bapa akan masuk dan mengambil kamu lah. Baik, yang di depan anjung tamu ataupun di belakang anjung tamu adalah kantin ya. Kantin yang kamu akan nanti bila masa rehat, tempat kita akan makan atau berbelanja untuk kamu semasa rehatlah. Taman-taman yang cantik, Taman SPBT ya. Dan ada sebelah kamu ada bangunan atau blok C. Seterusnya adalah blok C. Tingkat sampai tingkat 3 lah ya. Itu kebanyakannya di bangunan ini, di blok inilah, di blok C ni adalah kelas-kelas tingkatan 1 ya. Paling atas kelas kamu nanti. Dan juga blok B. Blok B juga adalah kelas bagi tingkatan 1. Pentas ini adalah untuk guru-guru bila ada waktu perhimpunan rasmi atau perhimpunan biasalah. Di sinilah dataran kejat ya. Dan di sebelah dataran kejat kita ada sekolah kita, ada laman sains ya. Di sini juga kamu boleh datang untuk sambil santai-santai dan boleh melihat ada kolam ikan. Ya, sangat cantik sekolah kamu. Mesti kamu teruja kan? Okey, kita sabar ya. Nanti boleh datang sekolah dan belajar dengan bersungguh-sungguh dan bercita-cita untuk jadi pelajar yang cemerlang di sini. Okey, dan blok yang paling akhir ataupun belakang sekali adalah blok A. Ya. Okey, yang ni kita ada sebelah sana ada dewan. Okey, seterusnya
Di belakang ni juga ada makmal. Makmal kamu kebanyakannya di bangunan blok A, makmal sains nanti ya.